What's up, it's goal Fence. Welcome back to Time Out. Bagi memori kita kembali lagi ke Info Basket hari ini edisi 4 Juli 2021. Time out, geng. Wah, gila itu rame banget tadi ya. Juga uh, para fans of Bucks yang nungguin para pemainnya nyampe di Milwaukee. Tanah asik sih hype banget sih. He is so happy. Gue penasaran tuh, si Yanis ada di mana tuh? Kayaknya Yanis duduk belakang sih mungkin ya. Eh. But it was really nice to see. Kemarin kita juga bisa lihat dengan para fans of Phoenix House juga. But ya, yeah, kita ada video opening dari Time out hari ini. Dan gue hari ini dapet paket nih kayak dari Satya Wacana Saint Salah 3. Gue baru kebetulan pengen buka sekalian aja makanya ini kalian Gue penasaran unboxing aja sih uh, Waktu itu memang karena gue bikin video Mereka nanyain gue mau jersey apa Gue waktu itu sih minta jersinya Minta jersinya si Anthony Ergas Ini gue agak ngeri sih motongnya nih <laughs> Motongnya agak ngeri Semoga jersinya gak kepotong ya Gue pelan-pelan aja gue buka yang Oke siap Wow dapat jersey Jersinya nomor 9 Wah ini nomor 9 nomor siapa nih Kita lihat ya Ada ada dua jersinya wow yang pertama oh pakai nama gua ternyata nggak jadi game worn <laughs> ini nomor 9 Rocky namanya oke okay. thank you so much Do. appreciate it untuk Satya sense, uh, Wacana sense salah tiga nih dari Om Tulus nih kayaknya <laughs> yang kirimin sama Om Rayo thank you so much dan ini wah ini bisa dipakai dari kapan-kapan di Amerika nih Wes, thank you so much. Keren banget nih jersinya dari Satya Wacana Salatiga, salah satu tim yang uh, naik down nih. Sekarang ini di IBL, so really appreciate it. Kita akan simpen dulu, nanti kita akan pakai uh, kalau kita jalan-jalan lagi. Oke. Okay. Eh uh, once again thank you so much untuk Satya Wacana Sin Salah 3 untuk jerseynya sekarang kita akan masuk ke comment of the day comment of the day datangnya dari Azil Muhammad every morning Chris Milton um, wake up choosing to be Prime MJ or Ben Simmons nah, ini dia kasih reference-nya karena memang Chris Milton itu nggak nggak konsisten ya kadang-kadang jago, kadang-kadang tiba-tiba bisa bau aja gitu. Tapi kita akan bahas juga nih di pertanyaan kali ini menurut gue juga Chris Milton tidak konsisten. Eh uh, tapi thank you so much untuk Azil Muhammad untuk komentarnya and thank you so much untuk semuanya sudah selalu support time out. Uh, ya kemarin tamatnya sempat di take down karena eh uh, uh, videonya FIBA itu kena Uh, copyright kemarinnya jadi itu kenapa di take down untungnya tapi masih oke okay kok masih bisa nyampe ke 5.000 plus 2.000 yang udah dihitung kemarin jadi sekitar tujuh ribuan tapi hopefully video kali ini bisa 10.000 ribu amin uh, karena sebentar lagi kita akan jarang-jarang nih -jarang bikin time out karena nggak setiap harinya akan ada pertandingan kayak break ntar ada yang dua hari ada yang tiga hari jadi nanti gue selang-seling lah nanti gue akan cari konten-konten uh, mungkin yang bukan time out tapi yang mungkin yang lumayan bisa jadi discussion seperti besok ini gue rencananya pengen bikin top 10 players semoga sampai ya top 10 players IBL pilihan gue untuk season 2021 jadi tunggu aja besok ini semoga kalian suka dengan konten itu kalau kalian suka jangan lupa untuk kasih like video ini juga dan komentar kalian kalau kalian juga punya ide tentang konten apa yang ataupun juga topik apa yang gue pengen bahas uh, ya atau untuk gue bahas kalian bisa tulisnya di comment section di bawah kalau gitu saya kita masuk ke time out hari ini langsung saja kita ngomongin tentang Milwaukee Bucks Milwaukee Bucks hari ini berhasil lolos ke NBA Finals setelah mengalahkan Atlanta Hawks dengan skor 118 107 di game ke-6 ini merupakan ini merupakan nih lagi. Ini merupakan final pertama mereka sejak tahun 1984 ya kalau nggak salah ini catatan gua dan mereka mencoba untuk mengejar gelar kejuara keduanya. Terakhir itu mereka juara tahun 1971 dan Orang yang kemarin robek baju ternyata bener men Kejadian Bucks in six And Chris Milton hari ini 32 poin Dan juga Drew Holiday 27 poin 9 rebound 9 assist Serta 4 fill all around game hari ini dari Drew Holiday Kita bahas Milton terlebih dahulu ya Dimana gila banget dari kuarter ketiga He was unconscious Di mamam mama semua Itu tadi pemainnya Milwaukee atau Pemainnya Atlanta Hawks sama dia uh, Dia cetak 23 poin Hanya di kuarter ketiga saja Men tadi gila berapa menit 4 menit kali Spurs Dimana dia bener unstoppable banget, tembak apapun juga masuk. Uh, jadi uh, memang Chris Milton ini kalau lagi hot sih gila banget sih, unstoppable banget dan dia, dia kayaknya main itu bener inspirs banget. Tadi itu dia siapa yang jaga dia? Kayak Kevin Werther. Wah dibantai habis sama dia, di mamam habis. Padahal dari first half. <laughs> itu dia nggak gitu kelihatan sih dan juga si Marv Albert kayaknya salah satu announcer bilang bahwa Chris Middleton has been really quiet in the first half and Chris Middleton in the third quarter hold my beer <laughs> langsung dia meledak di kuarter ketiga tapi memang dia nggak konsisten banget sih tapi kalau dia lagi on fire oh wow, the box, box itu bener unstoppable bener jago banget sih saat dia bener on uh, um saat dia astaga, astaga Rocky ngomongnya selalu salah memang nih uh, akurasi pembicaraan gue selalu mungkin sekitar 50-60% aja tapi gue akan coba untuk lebih bagus uh, di akhir video di babak kedua video ini so kita akan ngomongin tentang Drew Holiday Drew Holiday came up huge juga di game ini uh, especially defensively menurut gue banyak key stops dengan steal CD dan juga block shot menurut gue sangat crucial sekali tadi di apalagi di kuarter keempat man he's so good man for the Bucks upgrade winner dari Eric Bledsoe Bucks uh, tapi box memang dari awal game ini mereka ingin menang banget ya kelihatan banget mereka udah ngegas banget uh, sense of urgency-nya juga sangat tinggi sekali mereka juga sadar bahwa mereka harus have a good start biar mereka ingin menang di game ke-6 ini nggak boleh kasih nyawa ataupun nggak boleh kasih energi kepada Atlanta Hawks ini karena main di uh, building Atlanta Hawks karena kita tahu sendiri fans Atlanta Hawks pun juga kalau udah uh kalau udah rame itu bahaya tuh trio John Collins segala ya tapi hari ini memang Bucks itu karena pemain yang lebih veteran dan udah banyak pengalaman playoff mereka ngerti banget sih what's on the line Uh, dan akhirnya pun mereka bisa memenangkan game kali ini. And when you see jagoannya Odi. Javtik udah 3 point 3 kali. Itu artinya mah it's over man. Gila Javtik melawan mantannya. Hari ini mainnya bagus nih hari ini nih. Akhirnya uh, dia mencetak uh, 11 point 3 dari 3 3 poinnya. Nah, uh, Brook Lopez hari ini jujur nggak terlalu dimanfaatin banget sih. Apalagi tadi di bawah pertama, Pak, gue tadi expect-nya mereka akan go to Brook Lopez, tapi ternyata tidak, Brook Lopez tapi tetap uh, kontribusi 13 poin dan juga 3 block shot. Uh, apalagi kita tahu game sebelumnya tiga sempat 33 poin, ya. Dan, ya, yeah, overall tim ini deserving banget menurut gue untuk masuk ke NBA Finals. Dan tanpa anis di dua game ini menurut gue, Kemistrinya Bak sih semakin bagus aja sih. Gue harapkan nanti dengan kembalinya Yohanes kemistrinya bisa seperti ini sih. Agar ya. nanti NBA Finals lawan Phoenix bisa seru ya. Dan Yohanes kalau gue feelingnya adalah dia akan comeback-nya di game kedua karena mungkin mau ngasih istirahat lebih lama. Mungkin mereka akan lihat dulu nih game pertama mereka bisa menang atau enggak main di Phoenix. Apalagi kita tahu mereka aja butuh ngambil satu aja sih di Phoenix. Mereka nggak usah ngotot ngambil dua karena kalau bisa ngambil satu aja itu udah cukup banget sih untuk memberikan mereka kesempatan menjadi juara di NBA uh, dan juga gila tadi pas lihat Yanis uh, apa ya memandang pialanya Eastern Conference tuh give me chills man bener, -bener uh, ini adalah apa ya, dia pantas banget dan juga layak banget untuk mendapatkan hasil ini dia sangat loyal sekali kepada uh, Milwaukee dia stay di small market dia nggak pindah ke big market dia pengen bersama tim yang ngedraft dia jadi benar-benar menurut gue ini special moment banget sih untuk Giannis dan juga uh, tim Milwaukee Bucks ini dan ya yeah, uh, syarat juga untuk manajemennya Bucks mereka build tim ini bisa menang nih di dua game terakhir di Eastern Conference Finals tanpa Giannis ini berkat ya pemain-pemain seperti Joe Holiday, Chris Middleton, Brook Lopez, lalu juga Bobby Portis, PJ, uh, PJ Tucker jadi ini benar-benar manajemennya juga harus dapetin kredit banget sih mereka udah build tim yang memang kalau nggak ada si Yohanes uh, ini masih oke okay nih gitu masih bisa compete juga dan itu terjadi and ya yeah, Bucks lawan Suns nanti di final akan mulai tanggal 6 Juli waktu Indonesia uh, ya yeah, fun factnya adalah PJ Tucker sekarang ini udah komplit lawan semua starting lineup ya Houston Rockets tahun 2018 jadi dia udah ketemu Harden, dia udah ketemu si Ariza dan dia udah ketemu sama Clint Capella nanti di final dia ketemu Chris Paul starting point kali Houston Rockets tahun 2018 jadi itu fun fact aja sih untuk para Hawks fans, uh, what a season menurut gua gak ada yang nyangka juga sih Hawks bisa sejauh ini teriang ini obviously ankle nya masih sakit banget di game kali ini kalian bisa lihat dia nggak ada lift sama sekali tadi pas lagi mau floater pun either dia short atau kejauhan floaternya uh, hari ini pun juga Trey yang struggling banget men 14 poin tapi 4 dari 17 kalau hari 0 dari 6 untuk 3 point shotnya. nya but what a playoff run though for Trey di playoff pertamanya dia average nya 28,8 poin per game dan 9,5 assist per game so respect untuk Trey dan top scorernya Hawks hari ini adalah Cam Reddish yang sesuai dengan 21 point Radish juga wah amazing banget hari ini dimana dia 6 kali 3 point ini merupakan 3 point terbanyak yang dicetak oleh seorang pemain benchnya Atlanta Hawks di franchise history-nya mereka selama NBA playoff dan Radish juga bisa improve terus sih season depan bisa nyer bisa membuat Hawks makin serem aja deh kita nggak boleh lupa juga nih tim masih muda banget potensinya tinggi sekali masih ada DeAndre Hunter yang cedera DeAndre Hunter juga bisa jadi salah satu di 3 and D yang bagus banget di NBA dan sekarang mereka tinggal resign si John Collins dan dan kasih Nate McMillan kontrak yang lumayan oke okay. I think they are good to go untuk rentan lagi di Eastern Conference next season ini and yeah will be good though to see them run it back in in the A next season and Congress though untuk semua fans yang Atlanta House it's been an amazing season for you guys and yeah congratulations juga kepada Marv, Ar Marv Albert wah salah satu legenda untuk play by play hari ini pun juga dia retired ya sedih banget sih 60 tahun setahu gua gila main calling play by play in the NBA What a long career man, that is crazy menurut gue sih 60 tahun ada di NBA uh, Ya suaranya dia sudah udah bener, bener, membekas banget sih di otak gue Gue udah tahu sih kalau ada suaranya aja, oh ini Marv Albert nih Udah bener-bener sampai segitunya, dia di 2K juga dia kan suaranya setahu gue Jadi uh, one of the best play by play Uh, ever uh, menurut gue jadi sedih aja sih ngeliat Marv Albert gue gak tau siapa gantinya nanti tapi udah gak ada dia sih NBA akan sangat berbeda sekali tapi congratulations once again untuk Opa Marv Albert man for an amazing career dan satu game lagi hari ini yang gue ingin bahas adalah game yang cukup seru yaitu Ceko berhasil mengalahkan Kanada lewat overtime dengan skor 103-101 Thomas Saturnski with the game winner itu susah banget loh dia dijaga sama si Lou Dort one of the best defender in the NBA lalu dia wah gila di bank shot sama dia yang yang terakhir itu menurut gue what a shot sih dari Thomas Satoransky and what a game uh, I wish I can show you guys the highlights tapi seperti gue bilang tadi di awal video bahwa gue mungkin coba masukin si Thomas Satoransky semoga nggak kena copyright game winning shot gue masukin dikit aja uh, tapi ya yeah, seperti gue bilang main gue di take down videonya karena kena copyright VBA itu sangat sensitif banget sih mereka cepet banget untuk tahu video-video yang ada highlightsnya mereka and ya yeah. Blake Shelp ini siapa sih Blake Shelp ini main di mana sih jago banget dia 31 poin di pertandingan ini top scorer lalu satu juga selesai dengan 18 poin Ceko sekarang akan ketemu dengan Greece di final untuk merebutkan tiket ke Olimpiade dan jujur kaget sih gue dia bisa kalah karena memang mereka adalah tim yang memiliki talent NBA yang paling banyak selama qualifier ini tapi tadi di fourth quarter sih menurut gue Wiggins sih special banget sih aduh gue mau haci guys gue mau haci bentar ya ada gatal banget hidung gue Tapi pasti um, Tadi di fourth quarter Wiggins menurut gue Special banget sih Dimana he hits All the big shots Dan juga terakhir 3 point terakhir ya Untuk bisa membawa tim ini Masuk ke uh, Apa soal game ini Masuk ke overtime Dan sayang banget Mereka kalah Padahal gue pengen banget Lihat mereka di Olimpiade Apalagi talentnya mereka Luar biasa banget Tapi hari ini Mereka kalah rebound men Kalah rebound Coba kalau ada Tristan Thompson Wah mungkin bisa menang game ini nih Tapi mereka kalah 52-39 uh, Untuk reboundingnya Lalu RJ Barrett Top scorer dengan 23 poin uh, Wiggins sumbang 22 poin serta juga Nickel Alexander Walker dengan 21 poin. Final yang bakal seru satu lagi menurut gue adalah Lithuania lawan Slovenia tuh. Luka Doncic versus Jonas and Domatas Sabonis. Uh, oke okay, boleh nonton tuh ya. Oke, okay, udah itu adalah berita-berita dari pertandingan hari ini kita ngomongin sekarang draft prospect. Gue pilih salah satu yang paling top yaitu Evan Mobley, big man dari University of Southern California, aka USC. Tingginya 213 cm, average sekitar 16,8 poin per game, 8,6 rebound per game, dan juga 3 blok per game tahun lalu di USC. Kalau mereka masuk sampai Elite 8 ya, seingat gue ya. Uh, best big man in this draft class menurut gue, Elite Defender, and lumayan versatile juga sih, dan punya potensi untuk menjadi scorer nantinya di NBA. Uh, dia versatile defender juga, uh, pick and roll pinter pintar banget untuk baca jaga pick and roll dimana dia bisa drop, dia bisa switch dan juga bisa hatch karena memang kakinya dia sebenarnya not bad sih kakinya dia lumayan cepet pergerakannya dan dia juga pinter banget untuk membaca offense dari lapang, lawan jadi dia bisa proses nih dia bisa baca kira-kira lawannya mau oper kemana sebagai off defender ya sebagai off defender jadi nanti dia bisa steal ataupun juga bisa help defense jadi itu adalah salah satu kepintaran dari Evan Mobley and of course kalau ada lawan yang masuk ngedrive dia bisa alter shotnya karena memang dia panjang banget sih badannya sih and offensively dia senjatanya lumayan banyak, uh, dimana dia bisa pick and pop, pick and pop tapi memang three nya dia belum konsisten banget, tapi dia bisa pick and pop mungkin untuk long two, uh, lalu juga dia bisa finish with a hook shot, either hands kiri dan kanan, dan kalau dia mau attack defense of the dribble pun juga bisa, actually ball handlingnya dia memang not bad sih, rare rare banget sih. Tipe tipe pemain big man seperti ini handles ada, shooting ada, uh, weaknessnya dia jelas adalah besar badannya aja sih, dia masih kurus banget, strengthnya dia, tapi gue yakin dia cukup kuat, cuma harus diimprove nanti saat lagi masuk ke NBA lalu post gamenya post gamenya juga gerakannya masih belum terlalu banyak senjatanya itu harus diperbaiki juga and of course kalau dia bisa lebih konsisten dengan 3 point shotnya itu akan lebih baik tapi menurut gua dia akan lock sih top 3 pick gua akan kaget banget kalau dia di draftnya di luar uh, top 3 and Houston Rockets sampai wajib sih ngambil dia menurut gua, diduetin sama Christian Wood sih ngeri sih Christian Wood Uh, Evan Mobley, Kevin Porter Jr. Kalau John Wall kembali lagi masih mau main di sana, wah ngeri sih Houston Rockets sih. Ini yeah, apalagi tim ini memang butuh bantuan banget sih. Dan sem semoga aja sih menurut gue semoga aja sih John Wall stay sih. Uh, dan of course uh, dia ini permainannya mirip dengan Chris Bosh, mirip banget sih menurut gue sih cara mainnya dengan Chris Bosh. Walaupun menurut gue secara defense mungkin Evan Mobley akan lebih bagus nantinya. Dan kemarin gue pun juga waktu gue di Amerika bulan April gue sempet interview bokapnya Trash Talk bersama Coach Eric Mobley Uh, Coach Sherif mobil ini pernah main di Indonesia di Kobatama bersama Indonesia Muda pada tahun 94. Dia senang banget pas gua kasih lihat videonya dia. Gua ada rekamannya di VHS gua. He was amazed katanya anak-anaknya belum pernah lihat dia main. Jadi kalau kalian belum nonton video trash talk tersebut, pastikan setelah video ini kalian nonton karena itu banyak banget ilmunya menurut gua sih. One of love One of my favorite interview ever. Oke, okay, sekarang kita pindah ke prediksi. Prediksi hari ini kayak gak kehitung kali ya. Gue tadi baru kasih taunya sebelum pertandingan. Dan itu gue kasih taunya feeling. Feeling gue box nih kayaknya akan menang. Dan akhirnya kejadian juga box menang. Jadi prediksi libur dulu sampai tanggal 6 kalian. Ya. tanggal 6 kita bikin di time out mungkin sedikit preview untuk final. Kita juga prediksinya untuk final. Dan ya, yeah, hari ini ada orang yang kalah 1,6M guys. Gara-gara pegang Atlanta Hawks. Woof, apa rasanya itu ya kalah 1,6 m berjudi aduh stres banget itu bisa nggak makan 2 tahun itu semoga yang nonton tamu juga banyak yang cair sih tapi hari ini banyak yang pegang box ya amin dan ini ada orang yang tweet tahun 2016 guys bilang box bakal juara ngalahin sas di game ketujuh Uh, nanti kita lihat nih, bener nggak nih prediksinya, Kira-kira lebih sakti dia atau Lord Rangga nih? Lord Rangga udah bener pilihannya di mana Bucks sama Phoenix Suns untuk masuk ke NBA Finals. Jadi kita lihat nih, kira-kira siapa yang lebih sakti ya guys ya? Eh, sekarang kita ke Top Shoes. Top Shoes hari ini ada PJ Tucker outfitnya keren sih dengan vest Supreme. Lalu sepatunya sih, yang sepatunya nih yang paling rare kali ya. Jordan 4 Eminem. Sayangnya gue tadi nggak dapet foto dia pakai sepatu apa di game kali ini. Dan berikutnya ada Bronny James. Di gamenya kemarin ini, wah pakai Kyrie 6. This is really nice though, this Kyrie. I love it. And dan Lebron pas nonton bro ini kemarin pakai Lebron 8, Liverpool. Ini Lebron 8 ya, bukan Lebron 9 ya. Gue kirain ini Lebron 9, sama kayak sepatu gue. Tapi kayak bener ini Lebron 8. Oke, okay. lalu kita punya ke top place. Drew Holiday with a sweet up and under layup. Wah, ini nice ball sih pas gue nonton sih. Dan ini nice play juga dari Milwaukee Bucks, Bobby Portis, alleyup kepada Brook Lopez. Dan ada bonus aja nih beberapa dari... Uh, Pro AM game di Chicago ada KPJ, oops, just toying with his defenders. Lalu ada Alfonso McKenny with a couple of nice dunks, man. Ini Pro AM ya mainnya di Chicago. Pemain NBA memang suka sih kalau lagi off season ini main di kayak turnamen-turnamen -turn -turn kecil gitu. Lalu ada Mikey Williams showing off his hops. Ini adalah anak high school yang paling hype banget sekarang ini. Gila sih lompatannya tinggi banget sih doi ya. Dan Terakhir, Player of the day, wah, gue kayaknya harus kasih ke Drew sih. Sorry Chris Middleton, mbak I give it to Drew. karena Drew menurut gue all around banget, statsnya dengan 27 poin, 9 rebound, 9 assist, 4 steals dan juga 2 blockers. I think he deserve it to be Player of the day. So once again, Time Out Gang, thank you so much yang sudah menonton sampai di titik ini. Thank you so much juga yang sudah join live chat gue tadi lawan uh, Inggris lawan Ukraina, lalu juga uh, Bucks melawan Hawks. Wah, hari ini kerja keras kita semua. Semangat guys, walaupun ppkm darurat dan kita ada di rumah, tetap kita harus semangat kerja dan juga positive thinking selalu semoga ini cepat berakhir lalu yang pasti pastikan kok kalian memang gak darurat darurat banget nggak usah keluar lah guys ya di rumah aja nonton time out nonton live chat nonton video-video gue yang lama itu biar aman guys jadi guys thank you so much yang sudah menonton video gue hari ini jangan lupa untuk like jangan lupa untuk komen and of course thank you so much guys for watching and I will see you guys again tomorrow peace out